Winter sale, mari kita belanja winter sale. Oke, jumpa lagi di channel Timpan Enak. Hari ini kita bakal belanja dikit, tapi sebelum itu karena ini ada winter sale, jadi biasanya gamenya diskon gila-gilaan, walaupun nggak gila beneran, ya kan? Ada berapa banyak ini, sampai 75%, 50%, ada yang cuma 10%. Ini banyak ini. Tapi target kita yang pertama itu karena kita beli yang murah-murah aja. Tinggal cari di under 90.000 atau 45.000. Terus seperti ini yang under 90. Ini ada berapa banyak, bisa dipilih aja game-nya yang mau apa. Cuman udah ada target ini. Misalnya Tomb Raider, terus Starlight sama Borderlands. Tiga ini mungkin beli, tapi kalau udah kita hitung itu mungkin kita perlu voucher 120.000-an. Jadi kita cari vouchernya dulu. Beli Steam Wallet murah. Wing. Nah, sini ada banyak mau. Mulai dari Shopee. Bukalapak juga ada kartu game. Kita buka ini ada, walaupun iklan kita coba aja. Datang Tokped, Indo Gamer, Domok atau Shopee, Baju Ronan Cash, Gudang Voucher ini, dan apa lagi ya, udah cukup ya dulu. Udah kita tengok. Nah, kalau yang di sini apa namanya Shopee, berarti kita belinya ke toko ya, di masing-masing toko. Kalau di Tokped bisa, berarti langsung dari situs Tokpednya. Saya 120.000, 144.000. Kalau yang jangan tengok yang dicoret, mencoret ini hanya pengalihan isu. Terus yang gamer ini ada banyak mana ya, Steam Steam Wallet, cari yang tidak ada yang cuma ada yang kalau salah ini 120.000. Harganya 133.500. Kalau beli di sini, empat ya tahu sendirilah perbedaannya yang mana lebih murah kan. Itu sip. Terus di gudang voucher 120.000. Harganya 134.500. Enggak jauh beda dengan yang di sini. Tadi 133 lebih mahal 1.000. Nah, satu lagi. Wih, masuk. Ada ini. Chat. Kalau di sini 120.000. 138.951, masih murahan di sini. Bannernya nutupin selalu sama 33.500. Jadi kalau yang pengen cari murah caranya seperti ini. Jadi kalau mau cari yang gampang belinya ya harus di satu-satu bagaimana cara berbelanjanya. Dulu pernah di satu lagi kalau nggak salah di Digicode
Lambat. Ada cheat code, juga ada 120.000-140.000. Gak jauh beda dengan Tokopedia. Kita tahu dengan ini. Jadi 138 ini 140. Jadi ya terserah Anda mau beli yang mana. Ini cuma perbandingan dari harga 120. Oke, sekian dulu. Nanti kita skip ke beli belanja. A few moments later. Barusan udah beli Steam Wallet yang 120 ribuan. Beli di mana? Rahasia. Nanti kalau misalnya kita ini dikira endorse. Pokoknya di salah satu situs yang tadi lah. Terus ini yang pas sebelum di top up masih sekitar 30.205. Ini kenapa bisa ada segini ya? Ini kemarin ada jualan barang di PUBG, jadi laku, dibeli sama orang, jadi ya 30.000. Oke, bentar ya, kita mau isi top up nya dulu. Oke, kita skip dulu. A few minutes later. Cek lagi. Oke. Nah, ini sukses. You have add 120.000 rupiah. Nah. Oke, baru selesai. Ini langsung kita visit store. Steam Winter Sale. Dong. Mana ini kan banyak nih, tapi yang kita apa tadi kita incer langsung di scroll paling bawah under tuh masuk, kita cari tadi belum ada di halaman kedua Tomb Raider. Minggu ada pilih yang Game of the Year Edition. Add card masuk satu. Masuk lagi di store. Under 45 Borderland 2. Nah, pilih yang Borderland Game of the Year. Add card A2. Totalnya udah 99.000. Terus satu lagi. Talk like 2. Epcot. Oke, 126.900. Ini lebih untung, ada yang sisa 30.000 dulu. Ini kan masih ada 150.000-an. Jadi langsung for cash for myself. Walking. Ding. 126.900. Payment method My Steam Wallet. Okay, sip. Ini dulu. Jangan lupa dicentang. Baru purchase. Thank you for your purchase. Okay. Okay. Masuk ke library.
Masuk. Oke, udah ada Tomb Raider Tomb dua dengan Borderland. Borderland ini ada udah lengkap dengan DLC. Tomb Raider juga lengkap dengan DLC. Godlike 2 nggak ada DLC. Oke. Okay. Achievementnya banyak. Oke, okay, see you di video berikutnya. Bye.